Tapi kan lu sering banget gue lihat waktu sama gue podcast juga lu mengucapkan kalimat syahadat dengan santai aja waktu iya. Kan, dan beberapa ayat-ayat pendek lebih hafal elu malahan dibanding gua. Walaupun setelah itu gua tahu belajar lu kan. Lu belajar dulu sama tim gua sendiri. Jadi tim gua sendiri mau bunuh gua gitu. Itu artinya gua berhasil memberikan dampak yang baik. Kan sebaik-baiknya manusia yang adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain menurut Rasulullah, ya kan? Iya, jadi gua memberikan dampak kepada lu yang Islam untuk mempelajari agama lu dengan lebih baik. Karena gue mengenal Islam itu dari leluhur gue. Islam itu selalu membawa kebaikan kemanapun dia pergi. Bukan menghentikan orang untuk meyakini sebuah keyakinan yang mereka pahami terus kemudian diobrak-abrik, gak gitu. Apa gunanya dengan kita punya pengetahuan yang luas tapi kita tidak berada di dalam situ? Kosong. Ini ada mikrosablon di dalam ini. Tiba-tiba nuansanya jadi kayak ini ya, kolosal ya. Gak apa-apa, gue hari ini pengen menyudutkan terus. Iya. Lu mau lari kemana, gue tarik lagi. Ayo.